Halo, ketemu lagi dengan saya Satria Marino, masih di channel Marino RC. Terima kasih untuk terus mensupport channel ini. Oke. Di video MN78 saya yang terakhir, banyak bertanya di kolom komentar apa yang dilakukan atau upgrade apa yang dilakukan terhadap MN78-nya Marino RC. Oke, langsung aja kita mulai teman-teman. Kita mulai dari bagian bawah. Link road masih menggunakan ring road plastik stok dari MN78. Kemudian chassisnya juga masih stok dari MN78. Bagian belakang ini juga masih stok. Kemudian kalau kita lihat, yang bagian depan juga itu masih stok, tidak ada yang berubah. Yang berubah yang signifikan adalah di gardannya. Nah, gardan ini saya menggunakan gardan MND90, drive shaftnya juga MND90, gardan depan pun sama dan drive shaft depan juga sama. Link steernya kita menggunakan link steer metal dengan servo yang itu sudah kita ganti menggunakan servo JX. Kalau terlihat di sini serinya adalah JX1181MG digital servo dan sudah waterproof ya teman-teman ya. Nah, dari sisi motor saya menggunakan motor single speednya MND90 dengan reducer dan 370 ukuran motornya. Kemudian ESC saya menggunakan Surpass 80 ampere dan remote transmitter menggunakan Flysky GT3C. Kemudian untuk ban saya menggunakan ban ALF seri Extreme, cukup lebar diameternya, dan kemudian 3D print velg ya custom. Jadi kalau terlihat dengan motor seperti ini saya tidak mengejar speed ya teman-teman ya, saya hanya mengejar torsi. Langsung kita cek sound aja nih suaranya seperti apa. Ini full throttle ya teman-teman ya. Jadi suaranya memang sangat kencang sekali dan terlihat memang torsinya juga sangat besar. Nanti akan terlihat di videonya juga, video trailnya. Nah, kemudian di sisi body pose-nya, body pose saya tidak melakukan perubahan yang signifikan. Saya tetap menggunakan baut kuncian yang sama, yaitu dua di belakang seperti stoknya dan dua di depan. Kan tetapi begitu saya meninggikan posisi gearboxnya, kalau teman-teman lihat di sini ada besi racer ya, lihat dari bawah lebih gampang. Nah, ini ada peninggi dudukan gearbox supaya bagian bawah gearbox ini tidak banyak menghalangi obstacle-obstacle. Jadi otomatis mesin agak naik ke atas kalau lihat dari level samping seperti ini. Nah, dampaknya apa sih teman-teman? Kita coba lihat. Dampaknya di sisi bodi harus mengalami coakan seperti ini. Jadi saya pinggirkan dulu kabel-kabel lampu. Terlihat di sini banyak bagian yang saya potong, saya cutting supaya gearbox itu bisa naik ke atas. Karena di MN78 ini bagian bawah atau interiornya cukup agak tebal di bagian bawah ya. Jadi artinya ada adjustment yang dilakukan. Jadi saya kembalikan ke teman-teman, kalau teman-teman nggak mau motong atau coak ya otomatis gearboxnya tetap kalau bisa menggunakan single speed ya akan turun ke bawah dan akan banyak nyangkut. Tapi kalau dinaikin ya resikonya adalah memotong bagian ini. Tapi kalau menggunakan gearbox yang standarnya mungkin tidak perlu melakukan pemotongan seperti ini. Kemudian yang signifikan lagi adalah yang dilakukan oleh saya, dudukan ban serep belakang. Saya menggunakan dudukan ban serep dari WPL B36 yang truk military truk ya teman-teman ya. Jadi saya potong kemudian saya baut dua titik di bumper bagian belakang MN78. Kemudian bumper depan saya menggunakan dari MN86. Kalau teman-teman lihat di sini dari metal ya, ini dijual di aftermarket, langsung saya baut saja dua titik baut ini ke bumpernya MN78 dan ini cukup kuat sekali, jadi tidak mudah lepas. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian infonya dari saya, semoga informasi ini bisa membantu dan sekali lagi terima kasih untuk terus mensupport Marino RC dan sifatnya ini hanya sharing ya teman-teman ya, karena saya juga masih belajar. Thank you.